Oke, teman-teman, kembali lagi dalam pembuatan semen Pons yang ada di Sulawesi Utara. Ini seperti ini. Mari kita lihat cara pembuatan semennya seperti apa. Dan sebelum tonton video ini, jangan lupa like, subscribe, biar video-video baru terus berlanjut. Oke, teman-teman, mari kita simak. Oke, teman-teman, seperti ini cara pembuatan semen perusahaan Pons yang terletak di Sulawesi Utara, Jalan Trans Nado Gorontalo, daerah Lolat, tempatnya Solok. Oke, teman-teman, seperti ini cara pembuatan semen. Dan semen turun dari atas, teman-teman. Oke, dan hanya dua orang yang pacar di mobil. Dan saat ini 30 ton atau 600 sak pemuatan kali ini. Mari kita simak sama-sama, teman-teman. Oke. Ini buru-buru andalan dari perusahaan Pons, dan mereka sangat-sangat jago. Dan memang setiap pekerjaan harus punya skill. Kalau harap tenaga, belum tentu juga bisa selesai dengan rapi atau hasilnya bagus. Tapi kalau sebuah pekerjaan kita kerja dengan mengandalkan skill, akan berakhir dengan sangat baik. Oke, teman-teman, terus kita simak. 600 sak, teman-teman. 8 menit ya, akan selesai. Mau kita lihat. Oke. Kebetulan ambil videonya dari samping, teman-teman, karena dari depan tidak bisa lihat, dari belakang pun kurang jelas karena abunya sangat tebal atau apa, debunya sangat tebal. Jadi harus dari samping, teman-teman. Kita lihat. Oke. Lanjut, lihat. Oke, teman-teman, simak sampai selesai. Dan pecalannya atau cara susunya seperti yang kita lihat, sangat rapi, teman-teman. Dan cara susun semen di mobil rontok yang tidak pakai kas, kalau tidak ada kas itu memang harus tahu cara susunnya, kalau tidak semennya bisa keluar ke kiri atau ke kanan. Jadi harus tahu aturnya, harus tahu susunnya. Dan mereka ini memang sangat jago, teman-teman. Memang setiap pekerjaan kita harus teliti dan tahu caranya bagaimana supaya pekerjaan itu bisa selesai dengan senang hati atau dengan kepuasan kita sebagai pekerja. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ini semen turunnya lumayan cepat, jadi makan waktunya tidak sampai setengah jam. Ini paling lambat dia 15 menit. Oke, teman-teman, kali ini saya muat 600 sak 30 ton, teman-teman. Persiapan lintasan daerah berikutnya, teman-teman. Oke. Kita lihat. Terus.
Oke teman-teman, lanjut. Kenapa? Ada satu dah istirahat ini baru habis makan dia. Oke, orang lanjut ke pemuatan. Ini dia. Oke teman-teman, semoga hari ini membawa berkah buat kita semua. Dan percayalah, setiap pekerjaan pasti ada hasilnya. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Oke, sedikit lagi teman-teman, 7 menit. Oke, tinggal sedikit. Selesai, tinggal di belakang. Oke. Good. Sampai selesai teman-teman cara pembuatan semen. Dan inilah mereka-mereka yang sangat bekerja keras demi keluarga teman-teman. Barisan yang terakhir dan semen cepat turun dari atas agar cepat selesai. Oke, okay. Oh. Oke, okay, seperti biasa. Demikian video kali ini, akhir kata, terima kasih, dan wassalam.